Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Selamat menyimak simulasi pembelajaran tatap muka SMK Bhinneka Karya Simo. Persiapan pembentukan panitia satgas sekolah. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Persiapan sarana prasarana. Pemasangan slogan-slogan, tempat cuci tangan, dan peralatan prokes lainnya. Ruang teori. Ruang bengkel. Ruang bengkel teknik pengelasan. Ruang bengkel teknik komputer dan jaringan. Sebelum proses simulasi pembelajaran tatap muka dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan visitasi oleh pengawas SMK, Kepala Cabang Dinas Wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah. Satgas COVID Kecamatan Simo. COVID Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan vaksinasi. Penyemprotan awal pelaksanaan simulasi. Sebelum berangkat sekolah, siswa membiasakan sarapan pagi dari rumah, menyiapkan 2 masker, pensil, alat tulis, job sheet, sarung tangan, dan hand sanitizer. Membawa bekal makan dan minum dari rumah. Sebelum masuk ke sekolah, siswa melakukan cuci tangan, cek suhu, dan masuk melalui jalur hijau. Apabila suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk ke lingkungan sekolah dan menempati ruang tunggu yang sudah disediakan. Sambil menunggu pengecekan suhu yang kedua, siswa memberi salam kepada Bapak Ibu Guru. Pembelajaran teori. Siswa masuk kelas dengan menerapkan SOP prokes yang ada. Ruang isolasi. Apabila ada siswa yang tidak sesuai dengan SOP prokes, siswa masuk ke ruang isolasi. Ruang UKS.
Apabila dalam proses pembelajaran siswa merasa tidak enak badan, segera lapor kepada guru. Petugas akan menjemput siswa untuk dibawa ke ruang UKM. Petugas akan melakukan pengecekan suhu dan tensi siswa, kemudian meminta siswa untuk beristirahat. Petugas lapor pada BPBK untuk dapat menghubungi orang tua siswa. Pembelajaran praktek di bengkel, pengarahan guru praktek, dan penerapan prokes sebelum siswa memasuki bengkel. Pembelajaran praktek di bengkel teknik mekanik industri. Pembelajaran praktek di bengkel teknik pengelasan. Proses pembelajaran praktek desain AutoCAD. Pembelajaran praktek di bengkel teknik kendaraan ringan. Pembelajaran praktek di bengkel teknik komputer dan jaringan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan ridho-Nya sampai dengan saat ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Dengan senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan. SMK Bhinneka Karasimo siap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.